Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi di video aku. Lama banget ya aku gak bikin video. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya tetap semangat. Yeay, hari ini aku mau bikin rujak serut mangga teman-teman. Ini kemarin itu dikasih wa aku, ada yang udah matang banget, mengkel, dan ini tuh yang jatuh-jatuh ya teman-teman. Jadi kalau mau diimbu atau dibiarin matang itu percuma aja ya, karena bakal busuk. Jadi aku mau bikin rujak serut aja. Dan di sini bumbunya ada cabai merah keriting, garam kasi, gula jawa, gula pasir nanti, dan ada air asam jawa juga. Gula merah secukupnya aja. Kira-kira di tempat teman-teman itu udah musim mangga juga nggak kayak di tempat aku? Aku nggak punya pohon mangga, cuma alhamdulillah aku pohon mangganya lumayan. Dan dalam setahun tuh mangga yang ini tuh apa ya namanya, kidang apa kalau di sini punya ya, mangga kidang itu tuh udah 3 kali teman-teman, jadi berbuah terus alhamdulillah. Jadi aku yang nggak punya pohonnya tuh worried alias kenyang ya teman-teman. Kayaknya segini aja udah cukup, soalnya nanti mau ditambahin gula pasir juga. Napa sayang? Nggak apa-apa, Arfa kan kangen sama bundanya kali. Udah main aja di kamar dulu. Aku mau. Gak punya itu ya, pisau yang khusus apa kayak wortel, buah-buah kayak gini ya. Kayaknya ada, cuma gak tahu lupa, nah apa lupa hilang ya. Ini pisaunya kurang tajam. Kalau ada pisau yang khusus buat ngupas buah itu kan enak. Cerut-cerut. Belum apa-apa udah kecium pedesnya ya teman-teman dari sambal yang aku ulek tadi. Untuk kalian yang suka banget pedes pedes gitu ya, kalian bisa tambahin cabai rawit merah itu apa cabai setan itu 2 atau 3, pasti dijamin rasanya tambah pedesnya kerasa. Tapi untuk aku cuma pakai cabai merah keriting biar nggak pedes banget. Di mulut udah kayak ngecek-ngecek. Ini tinggal mangga yang terakhir. Ini tadi sebelumnya, kemarin itu yang matang-matang itu udah aku kupasin, potongin, aku simpan di dalam kotak, terus taruh di kulkas biar anak-anak tuh kalau mau makan tinggal ambil aja. Dan yang masih mengkel itu tuh aku simpen biar nanti mateng bisa nikmati. Yeay! Apa sayang udah selesai? Aku cuci dulu. Dan ini udah dicuci ya. Cucinya pakai air mateng tadi aku. Maaf Pak Fali. Dan di sini juga aku udah siapin air dan semua bahan-bahannya mau aku cemplung-cemplungin. Ya jauh, jauh. Gua pasti kira-kira berapa sendok? 1, 2.
4, 5, kita coba 5 sendok dulu. Siapa tahu udah. Tapi pasti cicipin. Terus air asinnya coba ini. Ini asin banget. Separuhnya aja kebanyakan. Sama sambalnya. Udah. Ucas. Kita rebus dulu ya teman-teman. Sementara kita rebus bumbunya, aku mau serut mangganya dulu. Balik lagi pakai suara belakang ya teman-teman, karena pas aku dengerin ternyata suara yang dari mic-nya itu suara aku jadi blebek-blebek, nggak begitu jelas kayak gimana gitu. Kemungkinan kualitas mic-nya itu kurang bagus atau ada kendala lain di HP aku juga kurang tahu. Jadi aku pakai suara belakang lagi deh. Nah teman-teman, ini air yang aku gunakan untuk ngerebus ini si bumbu. Bumbu rujak serutnya itu kurang lebih tadi 1,5 gelas ya teman-teman, dan cukup pas lah ya. Dan cabenya tuh, cabai keritingnya tuh tadi kayaknya aku kalau nggak salah cuma 9 biji doang, tanpa cabai rawit setan teman-teman. Untuk kalian penyuka pedas diwajibkan untuk pakai cabai rawit setan biar pedasnya nampol, kecutnya dapet, manisnya dapat dari gula pasir sama gula jawa, perpaduan yang pas ya teman-teman. Apalagi dimakan pas cuaca terik panas gitu, sugar banget. Dan ya begitulah ya, alhamdulillah udah bisa ngonten lagi, mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan apa-apa, karena kemarin sempet pergantian cuaca dari musim panas ke musim hujan. Di tempat teman-teman juga sama kali ya, udah musim hujan jadi banyak yang sakit, dan alhamdulillah semuanya sehat. Begitu juga mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih untuk selalu dan sudah dukung aku, support aku, udah nonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.